selamat berbahagia kepada semua penonton di mana saja berada. Kami laporkan dari Randu Blatung, Kota Metropolitan kami, mengenai arus mudik tahun 2023 dalam keadaan hari ini untuk mudik kembali ke tempat kerja kiranya masih lenggang sekali ya, untuk Anda yang mungkin bisa melewati jalur tengah antara Sumatera dan Bali, Anda bisa melewati kota ini di mana arus mudik kali ini diperkirakan 1 jam hanya kisaran hanya kisaran ya dari sampai 1000 kendaraan yang melewati ini. Maka untuk Anda yang saat ini melewati jalur Randu Blatung, Anda bisa memacu kendaraan Anda sekitar 100 kilo per jam. Tipe ndrakwe dadi ndok amun-amun. Ya, kebanyakan dari pemudik ini untuk kembali ke tempat kerja hanya sekitar 1 jam. Hanya sekitar mengalami kemacetan mungkin di lampu merah. Pemudik-pemudik ini biasanya adalah dibanjiri dengan roda 2. Untuk pemudik roda 4 itu sekarang hanya kisaran 50 dari kendaraan yang melewati per jamnya di kota metropolitan kami, karena kebanyakan pemudik membawa roda 4 itu mengalami kenaikan yang tidak seberapa, regane larang, sehingga alternatif mereka naik roda 2 murah meriah. Sekian laporan kami dari Kota Metropolitan Randu Blatung, reporter TV Gundal Gandul. Mengenai arus mudik para pemudik yang kembali ke tempat kerja ya di sekitar Kota Metropolitan Randu Blatung yang melewati jalur tengah, Anda bisa memacu kendaraan Anda dengan sekencang-kencangnya. Ada tiba ya gelimpangan mutiar dengan pelawak junior dari Surabaya. Kali ini reporter kami Guang Ruja arep blonjo golek rujaan, gedodo ruja. Anda memacu halo. Nah, itu lonjong. Ini Anda memasuki daerah pasar tradisional Randu Blatung. Ini adalah pedagang buah-buahan. Iya, Kak, golek dondong duwe. Dondong apa iki? Dondong nganu le ya rujakan kan duwe, Mbak. Dondong. Iya, dondong, terus santolem, jambu. Pak jambu pelem iki nang iki nang golek. Iya, ini adalah setan parkir. Ini pemakire ya ayu-ayu ngene iki. Lho, ini adalah setan-setan dan pakaian. Ini belanja dan masih banyak yang tutup. Ini adalah stand-stand pakaian wis gedhe parisa. Nek pasar tradisional Randu Blatung, Anda yang ingin belanja di sini harganya ya akan naik dikarenakan bulan lebaran. Oh, bulan. Malah tukang parkir iki nganu bodho ngiras perayaan iki. Mus iki. Jadi dondongnya malah es dar iki ya kuleh iku biasa aku tuku kono NP kulo kabeh kate sapa ora duwe kate kene bak kene jadi dondong cek ini yang mas rene panggang lu buka iki yang kira ya sekarang coba dapat. Ini adalah pasar tradisional Randu Blatung dan masih ramai sekali dikarenakan hari ini akan ada suatu lonjakan yaitu Bodo Kopat. Nih, kayak apa? Nih, boleh.
sesok nek ora karek sithik soalnya kok sithik dipek ning omah. Kok bingung ya. Untuk memasuki area pasar tradisional ini hari ini memangnya ya agak ramai lah, ramai sekali dan banyak di antara ya agak ramai, enggak seberapa ramai tapi agak ramai. Masih aku toko pada ini bro. Alah buat kulit kulit gitu. Ora re malah kuwi entuk dhuwit nok e. Lah iya kok oleh dhuwit kuwi. Heh yo. Tak oleh kok nyenyeng kok. Terang terang. Foto-foto kok klantereng marang lemes. Ora yang luas ya. Ada min dia. Oke. Di pantauan kami reporter Compar Campur, di mana Anda bila ingin membeli sesuatu apa saja naik di toko sepeda yo enak. Iwas gondongnya kalau tak jaga no tenan-tenan aku ngipis esok kita digawak no musah tak bawa kafe tak tak sakit yang gitu tak gawak no ronjot kalau no motor jadi kata golek no duwe lawang asale duwe ya jadi duwe asale duwe jadi anak ayo kamu wes iki tuh tau ya wes aku tak ngano tak golek liane golek buah itu tak. Ini adalah bakul blonjo, bakul lombok, bakul kacang. Ini adalah bakul warneng. Ini adalah bakul tempe. Ini adalah bakul kembang. Untuk Anda mungkin yang punya kesibukan menjadi orang yang tidak pernah sibuk, segera saja datang ke sini. Alah wis oleh dondong-dondong. Alah kata salah kenapa? Wis oleh kok pasar ngulung ya, Bu. Oleh kok pasar ngulung aku. Alah rujakan Mbah apa? Rujakan. Oh iya. Ora mamine seneng nek gedangan iki nek jane nek engko. Ya bojoku ngono aku tanggule rujakan iki aku. Biasane kan duwe Mbah kowe. Baju nganune jambune gak wo. Pak. Ya jambu ngono-ngono rambut kok gak. Lah kelo aku ngrene ora petuk kowe. Aduh. Jadi yang boleh kerugian juga randu ini ya ongel tenang saudara-saudara aku boleh apa tapi boleh sakit dan saya akan kembali mereview dari kita putra jadu akan mereview apa mereview lah apa mereview aku tahu mereview aku harus boleh alat dan gue mergai karena hari ini Mbak Buang mau jualan. Oh, pasare isek esok. Eh. Oh, iki bodo kopat besar-besaran. Bodo kopat besar-besaran. Walah montore gedene. Ayo monggo sami mampir niki. Bodo kopat gedhe-gedhenan iki jenengan nek badhe tumbas janur nggih teng mriki sebab randu blatung niku mboten enten janur niki. Niki janur im. Janur impor dari luar kota Randu Gadung. Monggo lek sampean teng Randu mampir teng mriki niki. Mampir. Apik-apik niki janure niku. Lagek teko jenengan ora usah kuwatir niki sebab jenengan teng Randu niku klopo niku ora enek. Niki klopo saka adoh niku teng mriki. Ambarawa. Randu Gadung itu ada kelapa. Bijian monggo milih sami teng Randu Gadung monggo niki lagi teko wis aku njot dagang ana ape mulih ready yang kami siarkan lagi nanti keadaan dari kota kami.
drivernya itu ya lebaran yang ngomak loh itu rame, dan nanti kalau sudah masuk masa kerja lah rame ini minta ampun. Dan jalur ini adalah dulunya adalah jalur mati, dan di sini dulunya adalah jalur yang tidak pernah dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Sekarang ini bila mana mereka ingin ke arah Jawa Timur, banyak yang melewati jalur ini. Motore orang sembarangan motor, motore Karisma nih. Harganya tidak seberapa mahal, tapi melayu nih yo, walala orang banget. Eh, dengan rumah antara lanjut. Ah, coba nomor motoran. Dulu untuk para pemirsa yang kami cintai, kembali lagi kami beraktivitas untuk mencari rezeki, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami siarkan keadaan dari apa ya tadi, keadaan dari lalu lintas jalan raya.